Kalau kalian mau minta juga atau pengen nopo tadi, bisa tulis di komen ya. Kayaknya minggu depan waktu kuncar ya. Assalamualaikum. Iya, sepi. Di kalem ya kan ya, makan malam minggu ini ya kan ya, langsung enggak usah kayak anu ya. Kita akan mencoba sebuah makanan apa sebuah sesuatu serami-rami. Semiyo makanan iki nasi goreng lagi kembali lagi makanan kita bersama nasi goreng ya kan ya. Hah? Kalau malam ya kan pastinya ya. Apa mana panganan ya kan yang paling nice lah ya. Ya kan ya, nasi goreng ini di daerah mana? Kaliwates ya. Dekat gor ngono lah Indomaret kan. Di deretan gor itu kan banyak nasi gorengnya ya kan ya. Tapi kita kadang-kadang bingung milih yang mana ini yang enak karena soalnya aku banyak nasi goreng juga kan sana. Karena aku udah tinggal sekitar 20 tahunan lebih dikit lah ya kan ya di sekitar Kaliwates Gor sini ya kan ya. Direkomendasikan. Gitu ya. Aku merekomendasikan karena ini harganya sama aja tapi porsinya paling nice lah. Pokok ini lokasinya sebelum hotel iku apa Lestari ta, sebelum toko cat, pokok depannya apa taman apa? Taman Belenggu. Oke lah, kita langsung beli aja dulu ya kan ya nasi gorengnya ya kan ya. Harganya 9.000 intinya ya kan. Kita langsung beli. Oke, di depannya mana ini? Dilarang. Yo, langsung kita makan. Let's go. Kita udah beli tadi. Dan kalau kalian makan ini jangan lupa siapin dulu air putih. Karena apa? Ya lihat aja nanti karena apa ya nih ya. Harganya 9.000 rata-rata di sana harganya 9.000 semua, Le. Tapi aku pilih ini mesti karena paling dekat dengan Indomaret. Yang pertama bukan itu, yang pertama porsinya sih. Ini porsinya paling ya agak soro lah. Ya kan dengan 9.000 ya. Paling barbar ya. Dan kalau kalian punya rekomendasi nasi goreng enak ya kan atau dekat rumah-rumah kalian ya, nasi iyalah, goreng langganan aja. Yang di dekat rumah kalau malam-malam lapar atau apa ya. Ini nasi gorengnya. Aja tadi pengin bek mau tau entek min ya mantap kan. 9.000 rek iki. Harus lumayan menggerut anu weteng ya. Menggerutuk ya. Iya oke banget. Ya. Yang cakep. Tadi foto le. Hah? Tadi foto. Foto sih enggak apa-apa. Foto le. Ber. Gini aja, aku makan dulu sampai lumayan habis atau habis, baru kita nilai di terakhir-akhir atau penjelasannya gimana rasanya sih ya kan? Gas. Kuatnya kali ya? Deket ya? Luis Oro ya? Karena udah langgananmu ini berarti memang sasaran pertama ya le? Where you answer le? Hah? Well you answer. Oh straight answer gitu. Isinya ada telur. Udah ada telurnya include ya kan ya di dalam ya kan. Dalam pembelian ya kan ya. Include telur. Ayam. Ayam kemericik lumayan lah. Ayamnya lah. Terus ada cabai. Lombok yang bentukannya gak sepiro api gitu. Apa berotot sih. Harus cukup recep. Besar-besar ya. Dan ini kiri timun. Apa acar. Wis. Kutok ya, ya langsung dicoba aja lah ya kan ya. Dibang aku nanti ngomong-ngomongin gimana-gimana, langsung coba aja. Kalau bisa ya kalian coba yang di sebelah-sebelahnya juga, bandingin sendiri ya. Kalau aku yang udah hidup di sini dari lahir ya, iki sih the best lah. Iki gunanya airnya. Oh mana? Apa ya? Peng apa? Penglaris ya. Iya penglaris. Benar enak gini ya. Kudu istirahat sih gila ya. Slow down ya. Apa le? Stay down. Calm down. Bondi mah hilang. Hah? Mah hilang sekone. Boy. Udah cedek noreng. Sorry. Nah. Nah. Dan sebelum terakhir ya kan ya di pertengahan video kita jangan lupa follow IG-nya saja ada di sini. Kok nang gini yang cedek suka goreng ya. Kosong kan suka goreng ya. Kosong nomor yang ini. Deh.
Dan kalian juga kalau punya apa rekomendasi seperti biasa makanan yang mungkin mau kita libas ya. Apa tulis aja jangan malu-malu. Diutamakan makanan malam ya kan ya. Kalau kalian punya rekomendasi apa cerita horor kan berang tahu. Oh iya, mungkin kita minggu depan cerita horor bisa ini mantep ya. Minum lagi enggak kuat. Dan kalau kalian ya kalau punya saran cover musik ya kan? Mungkin kita next bakal ya mencoba apa yang kalian saranin ya kan. Kemarin juga yang kita cover juga orang-orang yang saranin ya. Kalau kalian mau minta juga atau pengen opo tadi. Bisa tulis di komen. Kayaknya minggu depan wah kuncar ya. Oke, kayak gitu ya. Sampai jumpa. Di next video ya. Di kalem minggu depan ya kan pastinya lebih menantang, menggiurkan, mengagetkan, meronta-ronta. Oke. Sampai jumpa di Kamis. Mau bude. Makan malam. Oke, sampai jumpa di kalem minggu depan. Enggak boleh. Sip, yuk lanjut. Apa yang burung ini, Deli?